Oke guys, tunggu lagi di channel Ramadan. Oke, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang event Star Wars. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi ini udah ada kan eventnya, jadi seperti itu. Jadi di video kali ini aku gak bakal gacha tentang event Star Wars ini. Jadi aku gak bakal gacha skinnya coy, karena aku gak punya diamond. Tapi di sini aku bakal ngasih kalian tuh ada sebuah trik gimana cara dapetin ini ya, dapetin ini loh, item ini ya. Item, oh kita belum purchase ya. Jadi cara dapetin, nah cara dapetin item ini. Jadi ini namanya kan Astro Heart. Jadi seperti itu, Astro gitu aja lah. Kita dapet Astro, terus kalian bisa nukerin dengan ini ya kan, ya ada border, ada stiker, ada notifikasi eliminasi sama animasi recall ya, sama efek recall. Nah di sini aku bakal kasih kalian tuh sebuah tips aja cuy, jadi seperti ini. Jadi di sini tuh untuk dapetin Astro kalian tuh harus nyesain quest ya, dan dimana questnya itu adalah mainkan satu pertandingan, intinya yang gratis itu cuma ada 1, 2, 3 sama ini ya 4, jadi cuma ada 4. Terus yang selanjutnya ini tuh ini adalah top up semua cuy, dimana nih kalau kalian jumlah semuanya ini tuh ada 28 ya. Oh jadi yang gratis itu ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 cuy. Terus yang selanjutnya itu dia cuman top up ya, intinya kalian harus modal ya, seperti itu. Nah ini kalau kalian total semuanya itu ada 28. Jadi 28 itu kalian bisa dapetin semua ini ya, semua yang ada di sini. Ini kenapa nggak muncul gitu ya. Nah jadi 28 itu tuh kalian bisa nukerin yang ada di sini semuanya. Jadi kalian bisa dapetin semuanya ini ya, kalau kalian punya 28 Astro. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada dua cara. Yang pertama itu pastinya cara Sultan, yaitu kalian cuman modal top up aja udah selesai gitu ya. Kalian tinggal top up aja udah selesai, kalian udah bisa dapetin semuanya ini, bisa dapetin semuanya ini gitu ya. Nah itu ya, cuman kalau untuk player gratisan yang nggak mau top up, di sini tuh ada tipsnya cuy, cuman ini masih kayak masih teori gitu ya, jadi nggak 100% bakal berhasil. Kalian bisa baca di sini gitu ya. Nah di sini kalau kalian baca yang nomor 2 ya, jadi event akan berhadir selama periode berikut, jadi mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 12 itu untuk sesi pertama. Terus untuk sesi kedua itu adalah tanggal 17 sampai tanggal 19. Terus untuk sesi ketiga itu tuh tanggal 24 sampai tanggal 26. Terus untuk sesi yang keempat itu adalah 31 sampai tanggal 2 Agustus. Jadi ada 4 sesi. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk player gratisan harus tahu, jadi masing-masing sesi itu kemungkinan gitu ya, setiap event ini, setiap questnya ini bakal di reset. Jadi bakal di reset gitu. Jadi nanti kan ini ada 1 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Intinya yang gratis tadi 5, kalian jumlahin aja 5 ya. Jadi ini kita suruh main satu pertandingan dapat 1, memenangkan satu pertandingan rank dapat 1, menangkan 2 pertandingan under rank dapat 2. Jadi kita udah punya 4. Terus ini kita bentuk tim itu juga dapat 2, jadi ada 4, 5, 6 gitu ya. Jadi ada 6. Nah itu sama yang login ini, jadi 7. Jadi kalian setiap satu sesi itu tuh kalau kalian nggak mau top up, kalian bisa dapat 7 Astro gitu ya. Jadi kalian bisa dapat 7 Astro. Nah karena di sini tadi itu dia sesinya sampai 4 sesi, jadi kalau kalian itu yang modal gratisan ya, kalian cuma modal nunggu sesi aja, cuma agak lama emang ya, 1 bulanan coy. Seperti itu kalian bakal dapetin 28 ya. Jadi ini kita dapat 7 dikali 4 ya kan, ini 4 sesi berarti 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi kalian bisa dapat 28 juga. Jadi kalian bisa dapetin semuanya ini secara gratis tanpa top up cuy. Cuman ya lama ya, kalian harus nunggu-nunggu beberapa sesi gitu. Tapi kan itu gratis gitu ya. Jadi kalau kalian pengen gratis tuh ya harus nunggu cuy. Jadi seperti itu. Tapi kalau kalian pengen yang lebih cepet ya kalian top up aja gitu ya. Top up langsung dapet cuy, seperti itu. Karena apa, di sini aku bisa kayak gimana ya? Kalau eventnya tuh bakal di reset. Kalian bisa cek untuk yang event 515 party yang kemarin itu tuh event yang skin stone kemarin yang diamond kuning itu. Itu kan dia juga beberapa sesi kan. Nah di setiap sesi itu dia eventnya itu di reset ya, kalau yang kemarin. Nah kemungkinan ini tuh dia juga di reset cuy, cuman ya nggak 100% di reset juga ya. Tapi karena di sini masih teori cuy, kita harus tunggu 2 hari dulu supaya kita tuh bisa bukti ini di reset atau enggak. Jadi seperti itu. Nah jadi bisa kemungkinan ini tuh event ini tuh hampir mirip kayak 515 party kemarin, jadi ya bakal di reset gitu ya, karena yang kemarin juga di reset gitu kan. Kemungkinan yang ini juga bakal di reset cuy, cuman ya aku masih teori aja ya nih, jangan langsung percaya cuy, ini aku cuman masih teori aja. Jadi seperti itu. Jadi bisa ya atau bisa enggak gitu ya. Nah cuman buat kalian yang mungkin pengen yang agak lebih aman gitu ya, lebih aman mungkin kalian bisa selesaiin misinya itu sampai yang top up 50 diamond ini. Jadi kan kalian bisa dapet 2 gitu ya, ini kan dia dapet 2 berarti kalian dapet 7, 8, jadi kalian dapet 9. Nah setelah kalian dapet 9 itu tuh kalian untuk sesi sekarang tuh kalian langsung tukerin aja misal border. Jadi sesi sekarang kalian tukerin border, terus untuk sesi yang kedua besok kalian selesaiin misinya lagi sama, terus kalian tukerin dengan ini. Jadi setiap sesi kalian tukerin satu-satu gitu ya. Jadi seperti itu supaya kalian tuh lebih aman gitu ya, daripada dihapus, karena nomor 3 ini cukup membingungkan gitu ya. Intinya selama periode event berlangsung, jadi kayak gimana, ini membingungkan banget coy. Ini tuh maksudnya periode event per sesi atau
semuanya. Jadi seperti itu. Jadi biar lebih aman gitu ya. Tapi buat kalian yang pengen eksperimen, kalian juga boleh selesaiin misinya itu yang gratis aja, nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu, kalian coba aja cuy, seperti itu. Kalian coba sampai sesi kedua. Kalau di sesi kedua itu ternyata nggak di reset, ya kalian langsung aja selesaiin misi yang pakai 50 diamond gitu ya. Tapi kalau ternyata di sesi yang kedua itu questnya itu di reset kayak yang sesi pertama, ya udah kalian lanjutin aja sampai sesi keempat gitu ya. Jadi seperti itu ya, nanti bakal aku buatin videonya lagi cuy. Jadi seperti itu, ini ya seperti itu aja untuk videonya ya, karena ini cuma teori. Kalau kalian setuju jangan lupa di like, jadi seperti itu gitu ya. Atau kalian punya saran kalian komen aja cuy. Jadi seperti itu ya, ini masih teori, jadi seperti itu ya, siapa tahu bisa coy, seperti itu gitu ya. Oke, jadi thank you udah menonton, jangan lupa like dan subscribe kalau videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya guys ya, bye bye.